Ya Allah. Streaming. Pergerakan mana? Sekitar jam 11 yang satu titik, terus menyusul lagi yang satu titik ada jam setengah duaan, terus yang jalan sama rumah itu hampir bersamaan. Total dampak kerusakan jelaskan Pak, apa saja? Total semua rumah 4 rumah, jalan 3 titik. Penanganan dari relawan dan warga apa ini Pak? Penanganan longsor, teman-teman relawan sama warga dan bagian pusat, Kabupaten ikut mengikuti kegiatan. Masih gotong royong ini Pak? Gotong royong. Pak, untuk longsorian ini tadi gunanya kan sebagai yang merekam saksi mata gitu ya. Bisa ceritakan Pak? Ceritakan kejadiannya seperti apa? Kejadian jam waktu hujan lebat, terus kejadian letak-letakan. Kejadian itu langsung jam 7:30 pagi di rumah Bapak Amin Nusbin, RT 4 RW 5. Itu langkah kecil, jadi di luar daerah. Ini kemarin kan Jumat yang sudah ini Pak. Sudah longsor. Kapan Pak niki longsor ya? Pripun? Niki longsor niki. Niki wae nembe. Ngeten niki nak wayah. Kaya kumping. Oh, berarti malah sampingnya nggih Pak. Pripun? Sampingnya itu ngap. Ini nggih Pak. Faktanya karena pengaruh hujan yang deras itu. Sejak kapan Pak? Sejak sudah 3 hari ini atau mulai hari apa ya kemarin? 3 harinan lah, berturut-turut. Nah. Totalnya ada 10 lebih kalau sejak kemarin itu. Ya ada. Ini selain dampaknya apa Pak? Rumah warga dan jalan terputus atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Dampaknya ya memang sangat mengganggu perekonomian masyarakat karena sebetulnya mereka mau bekerja aktivitas di pertanian atau di pabrik dan lain sebagainya, kemudian mereka berhenti untuk menyelesaikan mengerjakan tanah-tanah yang longsor atau mungkin pada rumah penduduk yang
terkena bencana itu, seperti dapur, kamar dan lain-lain juga. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.